Diketahui terdapat sebuah barisan aritmatika 12, 17, 22, 27, dan seterusnya, serta jumlah suku dari barisan ada 50 atau n sama dengan 50. Pada pertanyaan ini, diminta menentukan jumlah 50 suku pertama dari barisan yang diketahui. Oke, mari kita proses. Untuk menjawab pertanyaan ini, kita harus mengetahui terlebih dahulu rumus umum Sn dari jumlah suku suatu barisan. Oke, rumusnya adalah Sn sama dengan n per 2 dikali 2a plus n min 1 dikali b. Pada rumus ini dibutuhkan beberapa komponen, yakni a dan juga b, serta n yang sudah diketahui tadi. A itu merupakan suku pertama atau U1, N merupakan jumlah suku, sedangkan B adalah selisih dua suku yang berdekatan, yakni UN dikurangi UN-1. Kita tentukan terlebih dahulu komponen-komponen yang belum diketahui, yaitu A dan B dari barisan aritmatika yang diketahui, yaitu 12, 17, 22, dan 27. Di sini U12 merupakan U1, 17 merupakan U2 atau suku kedua, 22 merupakan U3 atau suku ketiga, dan suku keempatnya adalah U4, 27. Nilai A bisa kita ketahui ya, yaitu A sama dengan U1, maka bernilai 12. Sedangkan B adalah selisih dari dua suku yang berdekatan, yaitu U2 dikurangi U1, sama dengan 17 dikurangi 12, kita dapatkan nilai 5. Kedua komponen yang sudah kita ketahui ini kita masukkan ke dalam rumus Sn. Atau langsung N-nya kita masukkan 50, sehingga jumlah 50 suku pertama adalah S50 sama dengan 50 dibagi 2, sesuai rumus yang tadi ya. 2A, yaitu 2, dikali 12, ditambah dengan N-1, 50 dikurangi 1, kemudian kita kalikan dengan B, yaitu 5. Ini kita hitung hasilnya. Adalah kita dapatkan nilai 25 dari 50 dibagi 2, kemudian di sini 24, kita tambahkan 50 dikurangi 1, 49 dikali 5, lalu 25 dikali 24 ditambah 245, dan selanjutnya kita dapatkan 25 dikali 269. Dan hasil akhir dari jumlah 50 suku pertama barisan aritmatika yang diketahui adalah 6725.